utama yang menjadi kekhawatiran para petani adalah tikus. Tikus ketika melihat jagung sudah berbuah dan bahkan sudah mulai tua, itu menjadi daya tarik mereka. Akibat hama tikus, selain hama-hama yang lain, petani menjadi kendor semangat dan kadang sampai putus asa untuk menanam jagung. Hanya petani tertentu yang kadang masih setia dengan tanaman. Coba mencari solusi bagaimana supaya hama tikus ini bisa diatasi. Kami di kebun Paulus Kenon ini juga mengalami masalah hama tikus ini. Kita membersihkan lahan untuk menghindari keberadaan tikus dengan lahan yang sangat rimbun, itu tikus mudah bersarang. Tikus mudah membuat sarang dan tinggal di dalam. Jika hujan atau musim basah, dia sembunyi di dalam sarang-sarang itu. Tapi saat panas seperti ini, tikus akan keluar mencari makan. Saat yang sama dia menemukan jagung-jagung yang sudah berbuah seperti ini, dia akan makan. Bahkan kecil tongkolnya, tapi dimakan juga oleh tikus. Ini jagungnya masih sangat muda, tapi karena mungkin di hutan dia sudah kekurangan makanan, tidak dapat makanan yang cukup, maka dia keluar dari sarangnya. Dia makan jagung. Terima kasih.
dekat sini. Ini kita memasang kelerat, yakni racun pembasmi tikus. Dia datang, dia melihat kelerat ini, lalu dia makan kelerat ini. Kemudian beberapa saat kemudian dia akan kehausan, lalu dia akan pergi mencari air dan minum. Disitulah dia mati di tempat yang biasanya rata-rata berair. Dengan adanya kelerat, konsentrasi tikus beralih dari jagung ke makanan dia. Para saudara, cukup mengecewakan, tetapi inilah situasi yang harus dihadapi oleh petani. Tongkol jagung manis yang cukup besar, menggembirakan, tapi ternyata inilah tantangan terbesar buat para petani. Jagung manisnya belum begitu berisi, kita lihat dari sini baru membentuk isinya, tapi langsung diserang oleh hama tikus. Para petani, tidak usah cemas, galau bahkan dengan keadaan-keadaan seperti ini. Tetap kita berjuang, toh tikus pun butuh makan. Maka kita selain untuk kebutuhan sendiri, kalau memang mereka mau makan, kita relakan saja. Yang penting tidak usah putus asa, tapi terus semangat dan yakin bahwa situasi-situasi seperti ini pasti akan berlalu dan kita bisa menuai hasil yang terbaik.